Allah, balik lagi di channel kami dan hari ini kita masih melanjutkan The Walking Zombie 2. Dimana di episode terakhir saya udah ngejelasin untuk updatean-updatean terbarunya. Semoga aja kalian bisa ke tempat atau ke kota yang baru sana, yang North Town konsol ya. Cuman berhubung saya baru mulai kemarin-kemarin, jadi baru sampai Springfield. Jadi ya kita bereskan saja lah ya. Oke, untuk Chuck-nya kita udah ngebantuin, rumahnya udah dipasang jebakan segala macam supaya aman. Sekarang kita bakalan ke pertanian buat membantu si Luke supaya dia bisa bercocok tanam lagi, kasihan soalnya ya. Dia enggak punya duit. Mendingan ke selokan dulu deh. Selokan dulu aja ya biar muter gitu. Oke, okay, let's go. Yang katanya banyak orang-orang menyembah monster-monster aneh di daerah selokan sini. Kayaknya ini di bawah tanah gitu ya. Waduh, udah jadi monster ternyata mereka ya. Rest in peace. Oh my god, sebentar. Cot tuh batu. Oke, lanjut. Sok mana lah kalian, ke mana? Ini benar-benar katanya para pemujanya beneran jadi zombie sekarang ya. Sudah tidak tersisa lagi mereka manusia. Atau mungkin masih ada yang hidup kah? Critical, yos. Lanjut, oke. Temukan tanda pemujaan. Kita bakalan cari ke 11. Aduh, lewat mana tuh? Oh, lewat situ, benar. Di sini ternyata ada jembatan. Kita cek, Pak ya. Kita bakalan mencari bukti-bukti kalau dulunya ini tempat yang nggak benar gitu. Ambil tanda pemujaan. Mana ini, Kak? Oh, ada idol-idolnya gitu ya. Tengkorak kah itu? Entahlah. Oke, kita lanjut. Boga. Udah zombie 4 biji dong. Oh my god. Ada 2 biji sok. Tadi wow wow wow. Wow wow wow. Hup. Amam no. Aduh, malah kena ibu-ibu, guys. Wow, kalem boy. Easy. Eh, enggak usah pakai ini. Reload, reload, reload. Saya kayak mendengar suara pisau gitu. Atau jebakan Batman kah atau apa tuh? Kalian dengar kah? Ledakin aja, bos. Oh iya, benar. Oh my god, bahaya banget tempatnya. Ini entah sama siapa apa di zamannya. Entah sama orang-orang yang dulunya tinggal di sini gitu supaya kalau ada zombie terluka atau entahlah. Kayak kita bangun dulu jembatannya. Beraja, 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 beraja. Come on, come on, come on, come on, come on. Yos! Lanjut, lanjut, lanjut. Kayak temukan tanda pemujaan, kita cari di sampah-sampah ini. Banyak yang ini sudah tidak ada yang tersisa sama sekali ya. Manusia tidak ada, Pak. Oke, ada tanda-tandanya mana-mana. Ah, ini dia. Bungkus. Yos, misi selesai. Kalau gitu kita lanjutkan ke yang pertanian itu ya. Let's go. Sampai di pertanian. Kasihan, kita bantuin dia supaya pertaniannya bersih dari para zombie. Dihitung kah? Tidak dihitung. Pak, nggak dihitung, saya nge-kill zombie. Bersihkan area dari zombie. Mungkin itu kali ya. Find the hole. Kaboom. Ini mungkin, oke. Dua lagi, Pak, dua lagi. Pasti ada nih pelaku utama. Wah, kita bisa pakai ini dong. Aduh, saya kayak gak bisa dipakai, weh. Kalau bisa pakai enak tuh, kita hemat peluru. Ada lagi? Oke, bersihkan dari zombie. Udah, Pak. Oke, kalau begitu kita ke sini. Bunuh gerombolan zombie yang berdatangan. Oh my god. Masih ada juga mereka. Sok, mana lagi lah. Ini sekalian aja surprise. Hoi. Beres, bos. Oke. Akhirnya kita bisa pakai ini juga. Daredet, guys. Atau ini roket tuh. Oke, daredet ya. Kita tunggu mereka mendekat, kita jebredkin. Di sebelah sini ada satu yang bisa kita ledakan. Oh ya, meledak semuanya, oi. Rugi bandar saya. Saya rugi bandar. Saya rugi bandar, benar-benar rugi. Very very dangerous, very very dangerous. Ada dogi, 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 dogi. Oh, serilan. Bangsa nggak ada kan? Takutnya di belakang, surprise. Oke, tidak terlalu sulit, Pak. Ini tidak terlalu sulit ya. Akhirnya beres, Pak. Kita balik ke kota. Oke, here we go. Permisi, kita mulai dari si penjual dulu deh. Kita bereskan ya. Kita jual-jual dulu, boys. Jual-jual dulu. Yes. Oh my god. Kita dapat banyak minuman nih. Minum satu, sisanya kita simpan di terang aja kali ya. Kita simpan di koper. Oke, mana koper saya? Set. Ini pindahkan. 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 Oke, aman ya. Oke, lanjut, bos. Sekarang kita bakal laporan ke Chuck. Kalau itu sudah diamankan, bagaimana kelihatannya? Kamu sudah bisa pindah ke sini, ke rumah sana yang udah kita bersihin ya. Aku tidak mau tinggal di rumah kosong. Dapatkan beberapa perabot untuk... Ya ampun, manja banget ini. Bapak-bapak, iya. Bener, dia nyebelin juga ya. Kenapa dia gak nyari perabot sendiri? Kayak hardware kayak kemana kayak. Nuruh kita, yaudah gini laporan ke si Andrew dulu. Andrew, bisa ada Andrew, oke. Kalian bisa kubantu, oke, terselesaikan. Yang para pemuja disolokan itu ya. Kita harus menemukan seorang yang menyebarkan boneka itu. Oh, mungkin gara-gara boneka itu orang-orang mulai terpengaruh jadi zombie kayaknya.
Aku tahu seorang pria bernama Johnny. Aku pernah merawatnya sekali, oke? Dia punya salah satu boneka itu. Aku tidak mengerti saat itu. Tapi cari dia di sisi timur. Oke, rumput tanaman. Siap, kita cari. Mungkin dia penyebarnya atau dia nggak sadar menyebarkan boneka yang isinya semacam virus yang bisa bikin orang jadi zombie ya. Si Jeff nggak perlu. Kita ke... Wah, tumben nih wali kota mau ngobrol sama kita, bos. Tapi kita ke Luke dulu sebentar ya. Kita bakalan cek dulu si Luke. Apakah ada kerjaan baru buat kita? Luke, ada yang bisa saya bantu? Berhasil, yap. Bagus, sebenarnya kamu bukan pekerja. Iya dong. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Pergi ke pertanian dan bangun beberapa barikade. Oke. Yang tadi kurang, udah bersih sih udah ya. Cuman dia pengen pakai barikade supaya lebih aman lagi dari para terjangan zombie-zombie. Oke. Sebelum ke wali kota, kita bakalan ke si Tony dulu kali ya. Kita bakalan cek si Tony ada kabar apa nih. Ton, bartender kita. Pertama, aku akan mengujimu. Salah satu pengirimanku hilang. Cobalah untuk menemukannya. Oke. Baiklah, paket dia hilang, Pak, hilang di jalan. Mungkin disergap kali ya pas lagi di jalan kayak kemarin sama zombie titan atau sama yang lain. Gawat nih, bos. Yos. Ah, dia lagi. Aku butuh mobil. Oke. Di dekat menara radio ada jeep yang terjebak di lumpur. Keluarkan dan cari tahu apakah jeep itu masih bisa dipakai. Kenapa enggak kasih Jeff aja ya, minta atau minjem ke si Jeff? Malah nyuruh saya. Ah, sudahlah. Oke, ada 4 pekerjaan hari ini kita. Oke. Naik levelnya langsung 2 level. Oke, ini 12. Senjata apinya kita bakal naikin biar 2 kali lipatnya si critical ya. Kita target ke 140 nih. Masih kurang. Perknya level 20 sudah naik. Kita lihat. Menemukan munisi dari musuh yang mati 5% lebih banyak. Nice. Ini menukar pertahanan sama gerakan kita ya. Kayaknya kita masih belum butuh pertahanan, bro. Masih oke lah ya. Kita lihat dulu. Mungkin salah satunya karma ya, biar berlipat karma kita, bos. Oke, itu salah satunya. Amunisi ya, kita butuh amunisi 5% sedikit lebih banyak. Saya tidak tahu juga ya, menurut kalian perlu apa enggak nih, bro, amunisi? Kalau memang perlu kita tambah, ini tambahan bahan bakar. Nambah 5 sih lumayan, jadi 105 ya. Oke, kita simpen 2 aja, per kita kan 2 lagi ya. Buat ini healing kita lebih cepat. Sama penembak jitu, 3 musuh berturut dengan tembakan kepala kamu 6 poin perak, lumayan duit nih ya kalau bisa headshot terus ya. Baiklah. Oke, kalau begitu kita berangkat, boys. Oke, biar gampang kita pertanian, terus bagian timur ini, terus ke radio, terus pulang ya. Kayaknya sih begitu ya. Let's go. Oke, kita kembali ke ini box-box yang menyebalkan itu ya. Tapi kayaknya tidak ada yang terkunci deh, Pak. Saya tidak tahu juga apa ada yang terkunci apa enggak. Cuman katanya kalau ada yang terkunci, kata manetijen dibuka nih. Sudah kudagu, meskipun saya tinggalin tetap aja kena saya. Aduh, di mana peti-peti ya? Menyebalkan, bos. Kena terus. Ah, ini ya? Ini kah, bro? Oh, ini pakai ini. Saya kira pakai... Yaudah, kita fokusin aja lah. Tusuk saya. Bukan susuk, Pak, tusuk. Bener-bener. Kayaknya kita perlu ini deh. Yang sedikit lebih lambat itu loh. Ada. Kayaknya perknya bakalan kepake deh ntar itu, bro. Ya sudah, lumayan amunisi. Bukan ini ternyata ya. Yang kata netizen bukan. Yang ada kode masukan sandi kode. Untuk sekarang bukan. Yaudah. Next. Salah lempar, Pak. Waduh. Maksudnya mau tas. Ya ampun, Bando. Lanjut ke pertanian. Kita lihat ada apa di sini. Gerombolan zombie yang... Oh my god. Oi. Bahaya doginya. Ajar. Yos. Find the hole. Kabum. Find the hole. Kabum. Yos. Be careful. Oke, barikade kita perbaiki. Barikade. Jangan berisik kamu. Ngeri tuh yang tadi zombie yang gemuk gede itu loh. Very dangerous. Set, oke, lanjut perbaiki barikade berikutnya. Tidak meyakinkan apa barikadenya. Kayaknya, sahaya. Masakan jebakan Batman. Bisa terkena panah beracun tuh saya. Oke, kita ambil barikadenya. What? Mana-mana. Wow. Yos. Easy. Barikade where are you? Oke, ini. Ada jebakan. Saya kena jebakan. Di sini mana sih zombinya? Yos. Ada lagi kah? Anda kah? Reload. Peluru masih 2200, masih oke. Oh my god, kaget saya, bos.
Tiba-tiba surprise. Oke, beres. Kita perbaiki barikade. Kemana Pak? Oh, ke sana. Salih lagi salah lari. Ayo Om, lari Om. Oke. Mencurigakan. Oh, sudah kudagu kamu mencurigakan, eh? Mana lagi gerombolan 10 biji. Oh, wow, kalem. Oke. Ganti bos. Pew. Yos. Jebretkan. Satu lagi mana? Anda satu lagi. Saya mendengar suara amuk-amuk. Wow. Kalem bos. Iya. Oke. Perumahan keluarganya sekarang di barikade ya. Sedikit lebih aman. Oke, berikutnya kita bakalan ke bagian timur. Tugasnya dari si dokter. Oke, kita bakalan cari informasi tentang lokasi pemujaan yang katanya berasal dari sebuah boneka. Saya tidak tahu sekali lagi virus boneka ada virusnya kah? Atau yang lain? Kita berhentikan saja. Rest in peace. Hati-hati jebakan Batman. Sudah kuda gua ada jebakan sini. Tidak semudah itu Berguso menjebak saya. Oh my god. Oh, enak. Oke, ini enak, udah benar enak, bos. Ketemukan temannya, kita tendangin. Tendangin lagi. Tendang lagi, yos. Undan. Oh, ini lumayan banyak. Pedol. Boom. Sakalaka. Enak. Nah, ini nih. Kayaknya boneka itu deh. Halo, ada orang kan di sini? Kita tidak menemukannya. Kita copet dulu. Oh my god. Berkali-kali saya ditipu. Oh my god. Gila, jebakan Batman-nya banyak bener, bos. Copot. Oke, mungkin di lemari-lemari tidak ada. Mungkin di sini. Oke, hati-hati, Pak. Hati-hati jebakan. Kaget saya, Pak. Apa di toilet mengurung diri, ha? Apa yang kamu lakukan di sini? Andrew mengirimku, kamu tahu tentang boneka? Omong kosong, aku tidak tahu tentang apa itu. Wah, mencurigakan ya. Oke, kita bawa dia. Itu adalah hadiah dari orang-orang gila dengan bunga besarnya itu, ha? Bunga apaan? Pergilah ke selokan, lalu ke kiri. Ada pintu masuk rahasia. Oke, thank you very much. Oke, kita beres ya. Setidaknya nanti kita laporan aja dah. Oke, yang berikutnya, ini masih ada juga di sini. Pekerjaan pertama kita dari si bartender katanya. Yang nyuruh kita mencari apa entahlah. Hancurkan zombie. 22, oke. Okay. 22 doang mah easy ya, Pak. Wow. Ada orang gila di sono. Cobrekin saja. Reload, oke. Okay. Atau Pak, jangan lempar-lempar lah, udahlah. Ajar, bos. Reload. Si bocah ini, Pak. Kadang-kadang gak kelihatan, saya injek dia. Bener-bener. Oke. Ini kita sudah saatnya makan itu tumen-tumen. Jarang-jarang kita makan loh. Karena terdesak ya kita gunakan lah ya. Yos, lanjut. Temukan paket penting daerah mana? Oh, situ. Di dalam sono, oke. Ini dia, kita buka. Aduh, banyak benar. Wow, rame. Rame sekali. Oke, cepetan. Yos. Paket pentingnya tidak ada di sini kah? Kita buka tempat lain. Mungkin di atas kali ya. Ah, sudah kudagu. Jebakan Batman, ini ada lagi nih. Be careful. Yos. Ada jebakan sini, tidak ada. Aman, Pak, aman. Kita cari. Bukan. Tidak ada paket penting. Bukan juga, tidak ada, Pak. Mungkin di kamar sini. Lumayan juga. Oh my god, banyak benar, gila. Oke, kita lihat. Telusuri toilet sebentar, Pak, sebelum ke toilet ini dulu dong. Kita cek dulu, tidak ada. Tidak ada, Om. Mana paket ya? Ambil. Ah, apaan itu, Pak? Kayak botol, bukan paket. Ya, sudah lah. Oke, lanjut ke menara radio ya. Mobil wali kata ini dulu deh. Kita bantuin si Cak dulu, dia butuh furnitur buat rumah barunya katanya, bener-bener. Hus, kita cari sekitar sini aja ada si Cak. Cak, dia pengennya apa coba? Oke. Kayaknya saya mendengar suara zombie nih. Halo, ada zombie kah? Di atas kah? Jangan menipu saya, please. Oke, tidak ada, Pak. Oke, ini, Pak. Ambil tempat tidur. Suara zombinya banyak benar ya. Penohon. Aduh. Saya pun kena lagi sekali, Pak. Jebretkan.
Sisa. Kita habisi mereka, bos. Habisi mereka. Kuat juga ya para polisi. Armornya gila, GG banget. Kita harus lewat jalan belakang. Nih, tempat tidur, bos. Letakkan. Apalagi? Masih ada lagi. Kabel-kabelan. Oke, biar ini kali ya. Rumah dia ada listrik. Mungkin dia perlu kabel juga. Oke, bungkus. Oke, kita bawa ke mobil. Kenapa Anda tidak mau sendiri? Malah nyuruh-nyuruh saya, kan? Mana? Gak bisa, Pak? Oh, bisa. Di atas. Bungkus. Buset. Kompor. Sampai kompor-kompor pun diambil. Oh, kompornya keren juga ya. Sebenarnya ada zombie yang mendekati saya. Kita letakkan di sini. Sebentar. Oh my God. Boleh juga sekarang mereka jadi kuat ya. Gak gampang mati sekarang, bos. Wow. Boleh juga sekarang. Saya akui kalian mulai kuat sekarang. Biasanya one shot. Oke, butuh apa lagi? Antena. Oke, antena. Siapa ini main ambil aja, Pak? Aduh, maaf ya saya ambil ya. Ini disuruh cak loh. Bukan saya berinisiatif nyopet-nyopet. Oke, apa lagi? Radio. Buset. Banyak bener. Anehnya kok bisa muncul lagi gitu, bro. Kok bisa muncul lagi? Kita cari sekitar lantai 2 katanya. Radio ya? Oke, saya menemukannya radio. Ini kah, Pak? Bukan. Ya ampun, ini kah? Ah. Surprise. Wow, saya di surprise, saudara-saudara. Very, very dangerous. Aman. Oke. Semoga ini yang terakhir ya. Ini, Pak, radionya sekalian. Saya simpan di mana? Oh, sebelah sini. Letakkan. Mantul. Oke, berangkat. Beres akhirnya, gila ini. Yos, berarti ini sisa si quest misi dari si wali kota ya. Dia minta bantuan mobil. Dia perlu mobil, katanya. Dia nggak mau beli. Malah cari yang rongsokan nyuruh ke kita pula. Bener-bener. Jangan kejar saya, please. Saya datang dengan damai, please. Nah, harus kita sikat, Pak. Soalnya dia ngejar, Pak. Temukan sesuatu untuk mengeluarkan mobil. Oke, pertama tali, kita butuh tali. Terus mesin derek. Waduh, bener-bener kita dipermainkan, Pak. Padahal itu mobilnya udah rusak, udah nyemplung ke air. Air beracun pula. Aduh, bener-bener si wali kota. Kadang ngasih hadiahnya juga gak seberapa lagi. Bener. Oke, pertama tali. Di atas ya. Oke, lantai 2, bos. Mungkin di sini. Kita lihat, ada please. Oi, ada, bos. Talinya ada. Sekarang kita cari mesin derek. Supaya bisa mengeluarkan. Wow. Mobilnya bisa dikeluarkan dari lumpur berbahaya itu. Let's go. Saya disuruh ke atas dong, Pak. Bener-bener. Surprise. Yos. Lanjut. Reload dulu, Pak. Kesempatan kita reload. Ada nampak ya. Kaboom. Yos. Hanya kalian bertiga. Yos. Reload. Oh no, ada dia dong. Eh, Bambang. Anda mau kemana? Banyak gaya Anda. Kayak mesin derek. Kita cari sekitar sini ya. Mobil tidak ada. Dalam rumah tidak ada. Belakang rumah. Tidak ada. Oh my God. Balik itu kah? Balik ini kah? Kita lihat ya. Oh, di atas itu mungkin. Bisa naik ya? Tidak bisa, bos. Ah, di depan truk. Garam. Oke, sekarang kaitkan mesin derek dengan mobil dan hubungkan ke pohon. Siap, kita balik lagi bener-bener. Waduh. Bener-bener disambut kita, bos. Sama jombai-jombai ini. Why in the hell? Kaboom. Jebretkan. Next. Oke, Pak, di sini bener-bener bergerombol semua. Hajar. Aduh. Si Batman menyebalkan, Pak, si Batman. Aduh. Gila. Tumpah saya kena. Hajar semua, boys. Ah, main melelahkan di sini. Jangan ganggu Anda juga, jangan ganggu saya. Oke, kita kaitin, bro. Ke pohon dulu ya. Oke, ini pohonnya, kita kaitin. Tarik, please. Tariknya dari sini kah? Oh, oke. Here we go. Akhirnya. Tapi ini mobil, wah. Mobil tentara ternyata. Bukan mobil sembarangan. Ayy.
Beres bos, cuman demi mengederek mobil kita pak. Sampai sekarang saya hampir mati, ini darah saya 80 lagi, benar-benar. Kita pulang, let's go. Akhirnya sampai juga. Kita lihat laporan-laporan dulu bos. Pedagang. Ini saya banyak bawa yang aneh-aneh. Kecak kita laporan, furniturnya sudah dikirim ya. Kerja bagus, siap untuk pekerjaan lain? Wah, no problemo. Bawa semuanya ke pom bensin dan coba perbaiki radio, kurang ajar. Kita akan berusaha mendengarkan siaran para penyintas lainnya. Oke, Dogi, butuh bantuan dah. Majikanku hilang, bisa gak kamu menemukan untukku? Oh my god, kasihan. Baiklah, kita bantuin ya. Siapa lagi butuh bantuan saya? Look. My god, bener-bener. Look. Ini sudah beres. Kelihatannya sangat mudah tuh ya. Aku punya pekerjaan, oke. Aku ingin mulai menanam makanan, oh my god. Udah dibersihin, pasang barikade. Sekarang minta nanam. Ya ampun. Benih dibawa radioaktif. Oke, kita harus mendapatkan persediaan rad X terlebih dahulu. Oke, tidak ada di sebelah, sebelah di hutan. Oke, rad X dulu katanya pak. Soalnya di situ radiasinya banyak, terlalu bahaya untuk kita katanya. Very dangerous. Oke, ini last ya. Last, kita ke wali kota. Kita minta hadiah dari dia. Bagaimana nih? Mobilnya sudah beres pak. Bagus. Kita mendapat jeep. Jeep tidak berguna bagiku. Kita membutuhkan monster sungguhan. Oh my god. Kita membutuhkan peluncur roket. Kudengar mereka punya peluncur roket di basis Saints. Bener-bener. Dia tidak tahu terima kasih udah kasih mobil. Menurut dia tidak berguna. Dia pengennya ada roketnya ya. Oh my god. Nice. Oke, jadi tajuk hari ini. Thank you banget sudah nonton. Peace.